Pemirsa, Nono, bocah jenius asal Nusa Tenggara Timur yang viral setelah meraih juara dunia kompetisi matematika berkesempatan menemui Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Nono sumringah saat ditawari beasiswa oleh Nadiem Makarim. Caesar Archangelus Hendrik Meotunai atau Nono, bocah jenius asal Nusa Tenggara Timur, viral setelah meraih juara satu Olimpiade Sempoa Internasional Matematika. Nono pun berkesempatan bertemu dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, diinisiasi oleh MNC Media. Di kantor Kemendikbud Ristek, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Nadiem bahkan sempat menguji keahlian Nono dalam berhitung. Tuh, siap-siap. Boleh ya. Oke, nih duluan. Nih, biar kelihatan. Kelihatan nggak? Iya. Nono, lihat soalnya tangannya, nak. Gitu. 162. Berapa? 162. Hah? Jawabannya? Coba kita lihat ya. Lihat. benar. 162. Oke, cepet banget. Oke. Nono didampingi ibunya Nuryati Seran dan Direktur Pemberitaan MNC Media Prabu Revolusi. Dalam kesempatan itu, Nadiem pun menawarkan hadiah laptop. Namun karena Nono sudah punya benda tersebut, dia pun menolak. Pria yang akrab disapa Mas Menteri ini pun mengganti hadiahnya dengan beasiswa. Nono yang tinggal di desa Retrain, Kecamatan Amarasi Selatan, mengharumkan nama NTT dan Indonesia. Murid kelas 2 SD Impres Burain 2 ini berhasil menjadi juara pertama dalam ajang internasional Abacus World Competition Abacus Brain 2022 dengan mengalahkan 7.000 peserta. Meski tinggal di daerah pelosok dengan segala keterbatasan, nyatanya tak menghalangi Nono untuk berprestasi. Tim Liputan AI News melaporkan.